Seterusnya saya ingin menyentuh mengenai perusahaan mikro kecil sederhana yang menjadi tunjang ekonomi dalam menjana sebahagian besar daripada hasil negara. Dan dengan data yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia Dawson, melaporkan sumbangan PMKS kepada ekonomi negara meningkat daripada 520 bilion pada tahun 2021 kepada 580.4 bilion pada tahun 2022. Di samping mencipta peluang-peluang pekerjaan, mengembangkan ekonomi dan juga mempelopori inovasi, malah PMKS telah menyumbang lebih 35% kepada KDNK negara dan susulan pengumuman peruntukan 44 bilion untuk PMKS di bawah belanjawan 2024 ni. Sudah tentu ianya akan menjadi suntikan semangat dan buat para pemain PMKS untuk terus menyumbang kepada kemampanan ekonomi negara. Oleh yang demikian, persoalan saya yang berkait dengan peruntukan 44 bilion kepada PKMKS ini ialah dengan pertamanya, sejauh manakah keberkesanan mekanisme pemantauan khas melibatkan inisiatif-inisiatif PMKS dalam belanjawan seperti Pelan Bersepadu PMKS yang diwujudkan sebagai platform pelaporan daripada kesemua kementerian dan agensi yang terlibat dalam pembiayaan dan pembangunan PMKS ini dapat memastikan golongan usahawan kecil mendapat manfaat yang sepenuhnya daripada peruntukan yang diumumkan. Dan berkait dengan seruan untuk para pemain PMKS negara mendigitalkan perniagaan mereka, saya mendapati masih ramai yang masih ketinggalan dalam perkara ini. Biarpun laporan kolektif yang dikeluarkan Google, Temasek dan Bain dan company pada tahun 2022 mendapati peruntukan pertumbuhan pasaran digital Malaysia meningkat secara mendadak sebanyak 47%, iaitu 88 bilion pada 2021 berbanding dengan 59 bilion pada 2020. Namun pertumbuhan pasaran digital ini gagal diterjemah dengan baik oleh para pemain PMKS negara. Laporan Indeks Penerimaan Perniagaan Digital Kebangsaan 2022 oleh Perbadanan Ekonomi Digital Malaysia atau MDEC pula menunjukkan hanya 36% daripada pemain PMKS tempatan menggunakan teknologi atau menggunakan teknologi baru. Hal ini disebabkan sesetengah pengusaha masih tidak mampu bersaing dalam mengoptimalkan penggunaan teknologi dalam perniagaan mereka yang disebabkan oleh kekangan kewangan dan kekurangan tenaga mahir yang mampu untuk meningkatkan hasil jualan dan pendapatan mereka. Persoalan saya, bagaimanakah kerajaan dapat memastikan pengimplementasian inisiatif dalam belanjawan 2024 ini dapat meningkatkan adaptasi digital yang rendah dalam kalangan PMKS dalam usaha mencapai sasaran 45% sumbangan KDNK menjelang 2025. Malah, dalam satu tinjauan Bank Dunia sekitar 3 tahun lalu, ada menaraikan beberapa ciri perlu ada bagi survival sesebuah PKMKS dalam menghadapi krisis. Antaranya, sesebuah perniagaan perlu cenderung ke arah inovasi terkini, berterusan memanfaatkan teknologi semasa dan senantiasa kehadapan seperti penggunaan kecerdasan buatan ataupun AI dalam perniagaan mereka. Dan berkaitan itu, adakah kerajaan sudah mempunyai rancangan atau inisiatif untuk memupuk serta menggalakkan penggunaan AI dalam kalangan PMKS yang berpotensi untuk dikembangkan pada masa hadapan?